another ends, back again, square one. Try to leave myself behind, looking for a better place, not to stay alone. Gain our trust. Perebutan peringkat ketiga Piala Menpora 2021 mempertemukan PSM Makassar dengan PSS Sleman. Dipimpin oleh wasit Torik Al-Khatiri, pertandingan berjalan dengan tempo yang cukup lambat. Kedua tim terlihat bermain dengan cukup berhati-hati, sembari mencari celah untuk membuka keunggulan pada babak pertama. Sebelum menuju turun minum, PSS Sleman mampu membuka peluang melalui titik putih penalti. Tusukan dari salah satu winger PSS Sleman mampu membuahkan hasil dengan pelanggaran di dalam kotak penalti. Evan Jaya dipercaya oleh Coach Dejan untuk melakukan eksekusi 12 pas tersebut. Seusai cooling break, eksekusi penalti segera dilakukan. Namun, sebelum Irfan Jaya melakukan eksekusi, nampak kiper muda PSM Makassar Hilmansyah menghampiri Irfan Jaya sambil melayangkan senyuman seolah ingin mengganggu konsentrasi dari Irfan Jaya. Namun sayang, usahanya tersebut mampu dijawab oleh Irfan Jaya dengan berhasil melakukan tendangan penalti.